Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari dan saudara pimpinan majlis yang diramaikan. Koperasi masjid yang pertama di dalam negeri Pahang, khusus di dalam daerah Beru, tertunai untuk setakat ini. Bagaimana yang tuan-tuan saksikan di sebelah kiri pentas utama, satu kejayaan ya, yang kita dukungi bersama di atas, bukan ya, hasilnya usaha saya seorang, malahan semua mengembiling tenaga di antara semua ahli-ahli, semua jawatan kuasa, semua pegawai-pegawai, khususnya daripada angkasa, daripada SKM, untuk kita sama-sama laksanakan kedai koperasi Satu Malaysia yang dimiliki penuh oleh ahli Korea Masjid Darul Fitri. Kita telah bermula daripada pagi semalam dengan pelbagai acara, termasuk program Sayang Dia Sayang, klinik kewangan, ceramah sembelihan, dan kita ada perlawanan bola persahabatan di antara Universiti Jatuh Kuasa Kanibal. Bertemu dengan beliau, kami kalah, ditewaskan oleh beliau. Walaupun kami orang muda, orang beliau itu ramai orang tua, rupanya bila lama tak berlari ini memang tak ada angin, orang kata. Tapi tak tahan, sampai kita menjalankan aktiviti yang kita boleh beramah mesra di antara pegawai-pegawai kita dan jatuh kuasa di dalam karnival ini. Dan pada pagi tadi, antara pengucapnya, kita mengumpulkan hampir 700 guru-guru agama di dalam negeri, di dalam daerah Bera, istimak guru-guru agama yang mengumpulkan guru-guru daripada sekolah rendah, guru-guru agama daripada sekolah menengah, guru takmir, kafa, pegawai-pegawai masjid. Kita adakan satu istimak dan kita panggil seorang doktor daripada Kipsas untuk membentangkan metod dakwah pada masa kini. Alhamdulillah, pada petang ini kita teruskan dengan pelancaran rasmian dan pelancaran koperasi. InsyaAllah akan disempurnakan oleh Yang Mahmat Kepulauan. Mayat kita mengajak kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya pada petang ini. Kita bersama-sama di majlis ini untuk melancarkan kedai koperasi Satu Malaysia yang akan diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri kita Mayang Sabri Yaakob. Saya mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk atas kesudian hadir ke majlis kita. Untuk mak-mak, tuan-tuan dan puan-puan, kedai koperasi Satu Malaysia dibuka, dianjurkan oleh Angkasa di Koperasi Karya Masjid dan Koperasi Suam. Mengikut rekod kita, sekarang ini lebih dari 300 buah masjid telah menubuh koperasi. Lebih kurang dalam 30 koperasi karya masjid telah pun usaha dan usaha mewujudkan kedai koperasi. Di antaranya adalah masjid, koperasi masjid Pikri ini. Dan saya juga dipahamkan sewujud lagi satu di Lipis. Koperasi karya masjid di Lipis yang telah membuka kedai runcit yang mungkin akan diikuti lagi 30 buah kedai yang serupa di masjid, masjid Pusat Negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk perkembangan baru di mana masjid telah pun diubah, telah pun di-upgradekan aktivitinya yang dulu hanya aktiviti ibadah sahaja. Jadi kita lihat sampai masanya kita ubah fungsi masjid itu, diperluaskan dan disesuaikan dengan perkembangan semasa. Saya fikir ini tidak lari daripada dasar Islam. Ajaran Islam juga menyuruh kita mengimarahkan masjid. Saya terbaca ayat Al-Quran yang menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Jadi ayat itu mengatakan orang yang mengimarahkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut berikan Allah. Ini ciri-ciri orang yang mengimarahkan masjid. Jadi dikaitkan dengan wa ata az-zakah. Setelah dikatakan iqamah sholah, mendirikan sembahyang, dikaitkan dengan menunaikan zakat.
Jadi berarti tidak cukup kalau kita hanya sembahyang di masjid atau sembahyang di rumah dikatakan kategori mengemarahkan masjid. Mesti kita mengeluarkan zakat. Jadi untuk mengeluarkan zakat kita mesti bernilai. Kalau tidak mungkin kita mengeluarkan zakat. Daripada pendapatan kita merupakan gaji perniagaan salah satu sumber pendapatan. Apabila kita mengeluarkan zakat berarti kita telah lepas daripada pembetulan. Jadi kita bukan lagi orang diangkatkan suatu kemiskinan tegak. Orang yang lepas arat itu wajib membayar zakat. Jadi kita harus berusaha bersungguh-sungguh supaya mampu mengeluarkan zakat bagi mendirikan orang yang pemimarah masjid. Kalau setakat sembahyang saja kita tak dianggapkan sebagai pemimarah masjid dan konteks ayat yang saya cakap tadi. Jadi itu amalan masjid mengedarkan kutipan wang hari Jumaat itu memang satu amaran, itu ajaran yang betul di mana kita harus menyumbang, menunjukkan kita nak memarahkan. Tidak hanya itu, kita perluaskan kegiatan tersebut kepada bentuk perniagaan. Jadi mewujudkan kedai koperasi satu di masjid ini merupakan satu usaha untuk memajukan aktiviti masjid dan juga ahli karya bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan angkasa telah pun melihat beberapa program yang mungkin yang boleh dilakukan oleh koperasi karya masjid. Tadi saya sebut bahawa kedai runcit salah satu daripada aktiviti, dari center aktiviti yang kedua. Kita juga memikirkan di masjid adanya gelanggang futsal untuk permainan generasi muda, meningkatkan mereka dengan masjid dan sekaligus boleh menggunakan cas-cas yang berpatutan. Kemudian aktiviti tempat perkahwinan, kalau di Kuala Lumpur sudah tak mencukupi lagi peraman dewan-dewan untuk tempahan perkahwinan sampai 10 tahun dah penuh. Jadi itu kita lihat potensi besar bagi koperasi, bagi karya masjid bersama dengan masjid untuk membuka tempat-tempat center dewan-dewan perkahwinan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, koperasi karya masjid ini bukan hanya sekadar di negara kita. Kita telah berbincang dengan rekan-rekan kita di dunia, di negara luar, di bawah IPA, International Cooperative Alliance. Dua hari lepas saya balik dari negara China, koperasi Asia Pacific, itu IPA Asia Pacific, berapa sidang, dan telah melantik Malaysia sebagai hub bisnes untuk IPA di peringkat Asia Pacific. Jadi jabatan baru akan dibuka di angkasa dengan staff diperbaikkan oleh angkasa satu dan lain yang bagi yang disediakan oleh IPA. Jadi Kuala Lumpur akan menjadi pusat hubungan perniagaan sektor koperasi di Asia Pasifik. Antara program yang dibincangkan ialah mengimarahkan masjid. Indonesia menyambut sambutan Malaysia akan kempen kasut negara OIC untuk menjadi ahli ICA. Selama ini OIC sendiri tak join ICA selama kali dengan negara Timur Tengah sebab yang kempen mereka bukan negara Islam. Dari hal itu, maka amanah telah dibagi kepada Malaysia dan Indonesia untuk kempen seluruh negara Timur Tengah untuk menyertai ICA. Kami akan berbincang hal ini dan sepatah dan berbakat dengan saya menyangkan supaya melalui koperasi karya masjid saya akan masuk di seluruh negara Islam di Timur Tengah dan negara yang lain. Tu bayangkan kalau mereka semua berniaga, kita juga berniaga, berapa banyak titan change dalam rantai yang kita yang dapat kita wujudkan. Tadi saya lihat ada kedai yang menjual barang di bawah koperasi karya masjid remok yang menawarkan kit jenazah dengan kit tabung haji. Kalau kita jadikan kit ini sebagai satu kit yang wajib semua masjid ambil kit jenazah sebab ada orang mati, jadi dia sebagai supplier, kita sebagai distributor dan jual. Apa yang buat hanya belum jual saja untuk perniagaan yang besar. 6,600 buah masjid di negara kita yang kita rancangkan untuk wujud semuanya operasi karya masjid masing-masing. Kalau semuanya ini meniaga barang masa matian dan kit Mekah lebih haji sudah mencukupi di samping barang-barang yang lain. Kalau kita lebih jauh lagi untuk mengedarkan keperluan-keperluan bulan Ramadan, buah kurma dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua merupakan peluang-peluang kita yang harus kita sebutkan dan kita akan insya Allah angkasa akan membantu
di mana Ustaz mengatakan tadi, apakah bantuan yang kasar lagi, terus saya beri jaminan bahwa kita bagikan sistem point sale system yang harganya RM30,000, kita bagi percuma. Tapi penjualan yang dijakukan itu semua dengan membeli komputer. Dan juga point sistem itu boleh digunakan untuk merekodkan ahli karya. Boleh membedakan ahli karya perempuan dan lelaki. Saya boleh membedakan mereka yang profesional dan yang tidak profesional. Boleh membedakan, boleh menentukan mereka yang di bawah kemiskinan. Itu kena beri zakat, itu tak payah lanci lagi. Tekan jabatan seluruh ahli karya yang dianggap seluruh kategori miskin. Jadi kita bagi software itu, SPBA, Sistem Pengurusan Untuk Komputer, untuk operasi bersama dengan masjid. Kalau melalui kelam yang kita buat, kita akan dapat GMP, dapat tanah halal, boleh ekspor. Jadi sudah ada kelam tersebut di bawah naungan angkasa. Dan saya minta kalau tuan-tuan ada produk, operasi tuan-tuan ada produk, bawa produk itu kepada kelam tersebut untuk mendapat GMP, mendapat tanah halal dan sebagainya. Ini berarti tugas angkasa hampir selesai. Sekel kita selesai mengadakan kelam, mengedarkan kelam di aulun-aulun yang kita sediakan dan bagi bantuan kepada koperasi yang memerlukan dan terus ke kempen untuk mewujudkan pasaran kerajaan kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, itulah perniagaan yang memerlukan rantaian yang begitu baik. Selama ini kita tidak boleh maju kerana kita tidak pergi ke DC. Kita bergantung DC sektor luar. Sebab itu bila kita meniaga sampai ke peringkat, barang ditahan di DC tersebut. Itu sebab berlaku bila menjelang hari perayaan, barang tak cukup dalam pasaran. Jadi apa yang dibimbangkan oleh kita, oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan, bila menjelang hari perayaan, khususnya orang Islam, tidak raya, tak akan berlaku. Sekarang tak akan berlaku. Apabila kedai koperasi sudah wujud ke seluruh negara, di masjid tak akan berlaku. Dan juga di sekolah, 2,400 buah sekolah sudah ada koperasi. Kita upgradekan sekolah itu, bukan hanya jual stationery, kita jual juga dan jual tanya kepada koperasi Karya Masjid Pera di atas inisiatif yang dilakukan oleh Ustaz dan juga oleh kumpulannya, kumpulan kuasanya dan ahli kuliah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur kita kehadirat Allah kerana dengan perkenannya waktu kita sama-sama dapat berkumpul pada petang ini bagi merasmikan kedai Kok Satu Malaysia dan juga Carnival Masjid Darul Fitri. Saya ingin mengucapkan kini-kini terima kasih kepada Tuan Kadi dan jatuh kuasa kerana menganjurkan Carnival yang utamanya dan yang keduanya membuka kedai Kok Satu Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, kedai Kok Satu Malaysia ini merupakan kedai Kok yang pertama di Malaysia di dalam masjid ataupun di bawah koperasi. Jadi tanyalah kepada Kadi Darabra. Dan pada hari ini kita lihat berbagai-bagai bentuk perniagaan melalui pempamer yang terlibat di dalam Carnival Masjid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masjid sebenarnya merupakan satu institusi masyarakat yang amat penting di dalam Islam. Masjid ini sebenarnya pusat kepada kepimpinan Islam untuk merancang, melaksana dan mengembeling semua tenaga umat Islam setempat untuk memajukan umat Islam di dalam semua aspek. Kalau kita lihat daripada awal lagi, dari sejarah perubahan, dari segi sejarah awal Islam,
dalam peperangan pun mesyuarat mengenai peperangan dilakukan di dalam masjid dan khalid. Masjid begitu penting, bukan saja sepatutnya bertumpu kepada perkara-perkara ritual ibadah semata, tetapi sepatutnya menjadi pusat kepada segala aktiviti, termasuk aktiviti untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Sebenarnya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah persesuaian dengan fungsi masjid. Inilah sebenarnya fungsi masjid yang jadi eloklah saya amat menyokong apa yang dilakukan oleh Angkasa serta pengurusi-pengurusi ataupun tuan-tuan kadi daerah masuk imam-imam di kawasan-kawasan masjid yang lain untuk kita menubuhkan koperasi-koperasi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, masjid hanya dijadikan sebagai pusat beribadah masyarakat. Kalau dulu masjid saya katakan bukan pusat ekonomi tetapi pusat penyatuan umat Islam, tetapi pada hari ini masjid kadang-kadang dijadikan sebagai tempat untuk memecah belahkan umat Islam. Di sinilah di masjid ini akhirnya disalahgunakan setengahnya oleh setengah-setengah pihak untuk memecah belahkan masyarakat, dan masjid digunakan berbagai-bagai aktiviti yang akhirnya memecah belahkan umat Islam dan melemahkan umat Islam. Sebab itu saya percaya kita perlu kembali kepada fungsi masjid yang sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini, umat Islam berada dalam keadaan yang daif dari segi ekonomi. Umat Islam di seluruh dunia tertindas, miskin dan sebagainya. Jadi sedangkan kita sepatutnya sebagai umat yang kedua besarnya dari segi jumlah penduduk dunia ini, dan fungsi kita masjid dan sebagainya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sebagainya, sepatutnya kita tidak menjadi seperti yang ada pada kita. Jadi negara kita, umat Islam merupakan umat yang paling ramai, tetapi umat Islam merupakan umat yang miskin. Masjid untuk menjalankan aktiviti pun kadang-kadang tidak mampu. Kita mengharapkan derma daripada orang lain. Setiap hari Jumaat kita tolak tong dan sebagainya untuk kutipan derma dan sebagainya. Sedangkan kita sepatutnya boleh mendapatkan pendapatan melalui perniagaan-perniagaan dan sebagainya, seperti yang disebutkan oleh baik Tuan Gadi tadi. Tuan Gadi sebut mengeluarkan air mineral dan sebagainya, menjual peralatan-peralatan berkaitan dengan umrah dan sebagainya. Dan pada hari ini kita lihat ada kedai kop satu Malaysia ini. Dan saya percaya masjid yang menjadi tumpuan pada orang kita akan dapat memberikan hasil pendapatan kepada pendapatan masjid dan juga pendapatan operasi masjid. Jadi pihak kementerian akan sentiasa menyokong usaha yang dilakukan oleh kariah ataupun koperasi-koperasi masjid itu. Di Malaysia ada 6,600 masjid, dan kita mengharapkan supaya semua 6,600 masjid di seluruh Malaysia akan mempunyai koperasi mereka sendiri. Dan kita boleh bayangkan apa sumbangan yang akan kita perolehi kelak apabila semua masjid di seluruh negara mempunyai koperasi sendiri dan menjalankan perniagaan kepada untuk balik kepada ahli-ahli dan sebagainya. Jadi berhari saya nampak masjid kita agak rapat dengan orang ramai. Tuan Gadi pun kita tahu, walaupun Tuan Gadi jaga masjid, jaga agama majlis, menjadi fungsi ada dipanggil jabatan pejabat agama di sini, tapi Tuan Gadi setiap kali ada perkara yang melibatkan beliau, tim bola Tuan Gadi tak pernah tak terlibat. Kalau ada lawan bola, Tuan Gadi mesti main bola pasal dia orang muda. Jadi itu menunjukkan bahawa hubungan masjid itu sepatutnya masjid ini bukan
di masjid satu saja, tapi terlibat dengan orang ramai dan sebagainya. Dan saya harap lepas ini kita buka. Saya harap jangan kita jadikan kedai kopi satu Malaysia ini untuk orang-orang Islam saja. Kita buka yang tuan kata, kita buka kepada orang bukan Islam juga. Kita buka kepada orang bukan Islam. Sebab itu saya dah berbincang dengan pihak angkasa Dato' Dr. Ali. Di beberapa tempat kita akan wujudkan pusat homodialisis. Jadi untuk buisi pembinggang. Dan kita buka kepada orang bukan Islam. Ini sebenarnya satu salah satu cara untuk menarik orang bukan Islam dapat dengan kita. Sekarang ini mereka menganggap masjid itu hak orang Islam saja. Dan sebab itulah mereka jauh daripada kita. Jadi saya kira dakwah yang paling sesuai adalah untuk mendekatkan mereka kepada kita. Tidak menganggap kita bukan sebahagian daripada mereka. Kalau mereka boleh keluar masuk ke masjid untuk membeli produk-produk kita, satu hari nanti mungkin di sini akan wujud pusat cuci buah pinggang dan sebagainya yang kita buka kepada orang bukan Islam dan sebagainya. Jadi tentunya niat awak Islam itu membela dan sesuai untuk semua masyarakat termasuk bukan Islam. Jadi mungkin sedikit mereka akan tertarik kepada Islam dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya mengisyorkan kepada semua masjid supaya melubuhkan koperasi masjid masing-masing dan mula membuka masjid kepada kehadiran orang tertentu yang bukan Islam. Yang cuma kita kena jaga supaya di dalam masjid itu sendiri lah, supaya mereka menghormati masjid dan sebagainya. InsyaAllah selepas ini saya yakin persaudaraan dan penyatuan umat kita, bukan saja umat Islam dengan Islam, tetapi kaum-kaum lain pun akan lebih memahami tentang Islam dan sebagainya. Jadi kepada Tuan Gazi, saya dengar macam-macam idea yang dia nak buat tadi. Cuma masalah Tuan Gazi ni duit. Saya fahamlah. Masjid memang tak ada duit lagi lah. Pasal baru dan sebagainya. Saya dah beritahu kepada Pengarah SKM Pahang, kita boleh bagi duit kepada Masjid Pera ni. Kita boleh bagi. Untuk geran, saya tak nak beri lebih daripada terlampau banyak lah. Tapi oleh kerana ini merupakan masjid yang pertama, jadi kita beri extra point lah. Kita beri bonus lebih. Okey lah. Belum dia angkat tangan, tapi dia tak ada lagi. Jadi orang selalu tak angkat tangan kan? Belum dapat lagi. Tapi oleh kerana ini merupakan kedai kop yang pertama yang menjadi contoh, akan menjadi contoh kepada masjid lain. Walaupun geran biasanya saya beri tak lebih daripada RM30,000 geran, tapi untuk Masjid Al-Fikri kita bagi RM50,000 geran. Dan untuk pinjaman, kita ada skim tabung modal pusingan yang mana RM50,000 ke bawah tak payah ada cagaran, tak payah ada penjamin. Jadi kepada Tuan Kadi, boleh mohon juga di bawah tabung modal pusingan banyak RM50,000. Jadi RM50,000 campur RM50,000, RM100,000. Jadi dengan RM100,000 cukup tak boleh? Cukup lah. Kalau dia tak cukup tadi, kita tambah lagi. Pasal Tuan Gazi ni jujur orang ni, dia akan cukup. Jadi kita beri setakat RM100,000. Dia kata dengan RM100,000 Tuan Gazi, kita tengok dulu. Apabila nampak peningkatan, banyak lagi aktiviti lain nak buat, InsyaAllah kita akan pergi lagi. Tak ada hak, ya? Itu pembangunan yang sekali nak tunjukkan. Saya percaya kita beri pun ikhlas. Dari segi angkasa pun, mungkin Dato' Ali dah beri POS, kot-kot dia ada lagi, lebih-lebih duit lagi nak bagi, InsyaAllah. Dato' Pasang pun, Timbalan Presiden Angkasa pun, orang Pahang juga, orang lebih. Jadi, lebih tak ada, atau apa pun. Jadi, saya kira, sajalah saya doakan kepada koperasi Masjid Al-Fikri ini terus akan terus berjaya, dan saya harap masjid-masjid lain pun di Perak dan di seluruh negara akan mengikuti
contoh ataupun model daripada Masjid Al-Fikri. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Tuan Gadi, Terusia Jabatan Kuasa Koperasi Masjid Al-Fikri, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kehadiran pada petang ini. Jadi dengan harapan tersebut, dengan harapan koperasi ini akan berjaya, saya dengan segala sukacitanya merasmikan Carnival Masjid dan perasmian kedai Kohok Satu Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.